Rizky Billar ngambek ke Lesti Kejora setelah dirinya tak diajak ke acara tadi malam, tepatnya acara Euforia Dua Dunia di Indosiar. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora didapuk menjadi salah satu host dalam acara tersebut mendampingi Ramzi, Raffi Ahmad dan Arendra Swetjono. Tak hanya itu saja, tadi malam dalam acara Euforia Dua Dunia, Lesti Kejora juga sempat bernyanyi dan berduet dengan penyanyi top tanah air seperti Reza The Academy dan Ungu Band. Namun sayangnya, dalam acara tersebut, Rizky Billar tak terlihat wajahnya saat acara itu berlangsung. Sempat beredar kabar bahwa Rizky Billar tak diundang dalam acara Euforia Dua Dunia yang sukses digelar beberapa saat yang lalu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Rizky Billar tengah ada pekerjaan atau jadwal lain sehingga tak bisa hadir dalam acara spektakuler tersebut. Meskipun demikian, Rizky Billar sempat terekam kamera beberapa kali video call dengan Lesti Kejora saat acara tersebut tengah berlangsung. Hingga banyak yang mengatakan bahwa aktor tampan tersebut sangat bucin dengan Lesti saat ini. Selain itu, seperti yang diketahui, dalam acara Euforia Dua Dunia dimeriahkan oleh sederet artis papan atas Indonesia seperti Pasha, Ungu, Ben, Roma Irama, Reza The Academy, Selvi Lida, Rara Lida, dan Aziz Gaga. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.